Halo, suster ya? Ya, urian pasien Alma masih ada? Ya, bawa kemari ya. Ya. Siang, Dok. Siang, masuk. Saya bawa hasil. Iya. Makasih ya. Mari, Dok. Iya, mari, mari. Halo, Excel, Dokter Wirawan nih. Oh Om, gimana Om? Ah, kamu ini bikin saya jadi pusing. Anak muda zaman sekarang maunya serba kilat, langsung jadi. Selamat ya. Selamat kenapa Om? Alma positif hamil. Hamil? Iya. Apakah ibu akan lanjutkan benar ini, Bu? Apa benar yayasan ibu menjadi besar tapi tidak pedulikan orang yang mendukungnya? Kenapa ibu tidak memberikan argumentasi peserta jawaban tadi, Bu? Halo. Kenapa ibu tidak memberikan argumentasi peserta jawaban tadi, Bu? Tapi kami harus mengetahui dilanjutkan atau tidak. Mas, 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 mas. Pak, sebenarnya... Lain kali, lain kali, lain kali. Pak. Ya, halo. Iya. Iya, Oke, makasih. Ibu, para demonstran sudah diangkut oleh polisi. Mudah-mudahan akan segera ketahuan siapa dalangnya. Mereka bukan demonstran. Mereka teroris yang amoral. Dari mana asal mereka-mereka itu? Kok tega-teganya melempar telur busuk pada orang tua seperti saya? Padahal mereka juga tidak mengikuti seminar, kan? Persoalan ini juga mereka tidak tahu. Ibu, kalau situasinya seperti ini, saya sarankan agar ibu membatalkan acara di Jogja. Ya, saya salah. Semestinya saya mendengar semua saran-saran dari Pak Aryoko untuk membatalkan semua seminar-seminar saya. Itulah. Seperti yang pernah saya bilang waktu itu, kita ini sekarang sedang menjadi sorotan. Kita lihat orang-orang yang membawa spanduk-spanduk di bawah. Orang-orang itu menilai yayasan-yayasan yang ibu pimpin terlalu cepat menjadi besar. Mereka curiga jangan-jangan kita ada apa-apa. Iya. Tapi masa perempuan tua seperti saya dilempar telur busuk? Ini kan sangat keterlaluan. Bahasa mereka berbeda dengan bahasa kita, Bu. Dengan akal sehat manapun, kita sulit untuk menerimanya. Yang penting, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Sebab saya punya feeling. Usaha-usaha untuk mencemarkan nama baik ibu tidak hanya terhenti sebatas melempar telur busuk. Pengantin baru. Loh, baru satu minggu kok sudah kangen sama rumah? Enggak deh. Gimana-gimana? Senang kamu? Apaan, Mah? Waktu malam pertama, Alma malah sakit. Sakit?
Sakit apa? Iya, kayak yang dulu, Alma sering pusing banget. Terus perut Alma tuh kayak mau muntah, mual banget. Tapi dokter bilang, gak apa-apa, cuma mungkin karena kecapean aja. Loh, kok gak hilang-hilang penyakit yang dulu itu? Ya, namanya juga orang pernah geger otak. Pasti lama lah sembuhnya. Cuma sekarang Mas Axel lagi ke rumah sakit untuk ambil hasil pemeriksaan. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya, Mah ya. Soalnya lusa mau berangkat. Mau berangkat kemana? Ke Bali. Ke Bali? Wah, ceritanya berbulan madu nih. Boleh dong, Mah. Ya, terserah kamu. Jangan tanya Mama lagi. Ya, biar gimana pun kan Mama mamanya Alma. Biar Alma udah punya anak, punya cucu. Kalau itu sih, pasti dong. Eh, Mah. Mama masih inget gak sama Ivan? 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 Oh, Ivan yang di depan rumah kita itu. Waktu resepsi, dia kan gak datang. Tapi ada yang ngirim kado, Alma gak tahu siapa. Cuma kata-katanya itu loh, Mah. Lucu banget. Apa katanya? Ini ya, dengerin ya, Mah ya. Alma, tak kusangka gadis lugu kamu bisa kawin juga. Habis dulu cuek banget. Tau gitu dari dulu saya kan yang usaha. Gak usah dia, Alma. Mama juga dulu sempat khawatir ngeliat kamu. Emang Alma kenapa? Iya, dulu kan kamu judes banget. Gak pernah punya teman cowok. Sekalinya yang datang ke rumah, malah papahmu yang disuruh nemani. Kalau enggak, ya masmu, Mas Sabri. Alma, Alma. Mama bisa aja. Ada apa sih, Mas? Saya nggak bisa terima kalau ternyata ini benar. Tapi kamu enggak, kan? Enggak apa sih, Mas? Saya nggak bisa jawab apa-apa kalau Mas nggak cerita. Dokter bilang, kamu hamil. Ngaco. Gimana caranya lagi? Saya hamil. Dokter bilang begitu. Dan hasil pemeriksaannya membuktikan begitu. Dan Mas percaya hasil pemeriksaan itu? Alma, saya bukan dokter. Dan saya bukan ahli untuk menguji apakah itu benar atau salah. Mas, Mas. Seenggak-enggaknya Mas tuh tahu. Kita sama sekali nggak pernah berhubungan. Bahkan sampai hari perkawinan kita kemarin, kita bisa masih menjaga diri. Sampai detik ini aja, Mas. Kita nggak pernah melakukan apa-apa. Alma, saya juga kepinginnya ini salah. Tapi dokter bilang begitu. Ya kita harus periksa lagi. Kalau perlu cari dong dokter lain. Alma, dokter Wirawan adalah dokter kepercayaan keluarga kami sejak dulu. Dan dia kepercayaan Mama sejak bertahun-tahun. Dan kualitasnya kami tidak ragukan lagi. Dan dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Mas, setiap orang bisa bikin satu kesalahan.
dan saya yakin ini adalah suatu kesalahan. Jadi, kita harus percaya kepada siapa? Ya kita harus mencari banyak-banyaknya bukti. Nggak bisa dari satu sumber aja, Mas. Oke. Kalau begitu kita mulai dari mana? Kayak gitu. Mas, demi Tuhan Mas, tolong Mas. Mas jangan punya pikiran yang enggak-enggak ya, Mas. Mas? Mas? Maaf ya Bu, kapan terakhir Ibu mens? Udah 2 bulan ini saya nggak mens, Dok. Begini ya Bu, dari hasil pemeriksaan laboratorium, Ibu dinyatakan positif hamil. Jadi ada beberapa yang bisa saya sarankan kepada Ibu. Itu Ibu harus lebih ekstra memperhatikan kondisi Ibu, juga kesehatan kandungan Ibu. Baik dari segi fisik, itu Ibu banyaklah mengkonsumsikan makanan yang bergizi, buah-buahan segar, dan banyak minum. Juga dari segi rohani, Bu, itu juga harus Ibu perhatikan. Ibu jangan terlalu banyak melakukan kegiatan yang bikin Ibu capek, sehingga Ibu stres. Ibu harus banyak istirahat ya, Bu, ya. Baik, kalau gitu saya buatkan resep ya, Bu. Dari mana kamu, Al? Saya dari... Dari dokter. Apa kata dokter? Saya... Saya nggak tahu, Ma, kenapa jadi begini. Padahal saya... Memangnya dokter bilang apa, Alma? Pasti Mas Axel udah cerita sama Mama. Saya pingin dengar dari kamunya sendiri. Barangkali ada kabar baru dari dokter yang lain lagi yang punya bukti bahwa kamu tidak hamil. Semuanya menyatakan saya hamil, Ma. Tapi saya sendiri nggak tahu, Ma. Kenapa semua jadi kayak gini? Setahu saya hanya ada satu wanita, ialah Siti Maryam, yang hamil tanpa pernah berhubungan dengan seorang. Kamu tidak seperti dia, kan? Yang secara ajaib mengandung bayi calon utusan Tuhan. Kamu pasti wanita biasa. Yang hamil karena pernah berhubungan dengan seorang lelaki.
Demi Tuhan, saya tidak pernah melakukan... Saya tidak minta penjelasan kamu sekarang, Alma. Saya capek. Capek sekali. Saya belum siap mendengar cerita-cerita yang hanya membuat saya semakin capek. Dugaan dan firasatku benar dong, Mbak. Dari awal tuh aku ketemu yang namanya Alma. Aduh, pikiranku tuh gimana gitu. Cuman sekarang yang ada dalam otakku nih, kenapa lagi si Excel mesti ketemu cewek model gitu? Waktu pertama saya dengar dari Excel, saya kaget. Dan belum percaya 100%. Setelah Alma datang dan dia sendiri yang mengaku bahwa dia memang hamil, saya masih tetap berharap bahwa semua dokter-dokter yang memeriksa dia salah. Saya penasaran, saya bawa lagi dia ke klinik. Dan saya lihat sendiri hasil pemeriksaannya. Nyatanya anak itu memang hamil. Dan dia tetap tidak mau mengaku siapa yang menghamili dia. Menurutku kejadian ini patut kita syukuri, Mbak. Kalau selama ini kita meraba-raba kucing dalam karung, sekarang kita udah ketahuan kan? Ternyata kucing itu kucing bulukan. Ibarat borok, makin cepat ketahuan itu makin baik. Daripada dibiarkan berkembang biak, tahu-tahu daging kita udah jadi busuk. Tapi kalau melihat tampang, aduh, Mbak. Gak usah lihat tampang deh. Justru itu yang membuat saya makin kecewa. Kalau menantu saya memang bertampang sangar sekalian, mungkin saya lebih siap menghadapi kejadian ini. Tapi Alma... Mbak, gak usah naif deh. Kayak gak tahu pergaulan zaman sekarang aja. Jadi mesti bagaimana menghadapinya begini ini? Ya harus tegas. Menipu itu jelas perbuatan jahat. Sebetulnya saya tidak enak untuk menyampaikan ini kepada ibu. Tapi karena ibu meminta pendapat saya, terpaksa saya ungkapkan analisa saya secara apa adanya. Silahkan Pak Ryoko. Bapak sendiri kan tahu, saya menganggap Anda sudah seperti saudara saya sendiri. Lebih dari sekedar pengacara yayasan. Lagi pula, pada siapa lagi saya mengadu kalau bukan pada Anda? Terus terang, Pak. Saya nggak kuat sendirian menghadapi masalah seperti ini. Terima kasih atas kepercayaan Ibu kepada saya. Tapi... saya berharap bahwa ibu tidak keberatan kalau kemungkinan ada keterkaitan kasus Alma dengan kemelut yang melanda yayasan-yayasan kita belakangan ini. Maksud Pak Aryoko? Salah satu yang harus kita waspadai, yang kemungkinan buruk terjadi, bahwa Alma mungkin diseludupkan oleh seseorang masuk dalam keluarga ibu. Diseludupkan? Motifnya apa, Pak? Tidak jauh untuk merusak nama baik ibu. Caranya? Selama ini ibu begitu gencar menyerukan pentingnya pendidikan moral di lingkungan keluarga. Di dalam setiap kesempatan, di dalam seminar-seminar, atau dalam pernyataan ibu di media pers, ibu selalu melontarkan seruan itu. Nah, kalau kemudian ternyata menantu ibu sendiri hamil sebelum menikah, ini tentu bisa dijadikan bahan yang sangat empuk untuk menjatuhkan reputasi ibu. Tapi bagaimana kita tahu kalau dia diperalat? Kalau boleh, izinkan kami berbincang-bincang dengan Alma. Silakan duduk di Alma.
Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, perkenalkan diri saya. Saya bekerja membantu Ibu Endrawan di yayasan. Tadi sore beliau menghubungi saya untuk minta bantu menyelesaikan masalah yang menimpa diri di Alma. Saya nggak ngerti, Pak. Kenapa masalah ini mesti diselesaikan oleh pengurus yayasan? Saya sendiri ya boleh dibilang sebagai pelakunya bingung. Mana bisa sih Bapak menyelesaikan masalah saya? Saya hanya mengingat-ingatkan di Alma. Siapa sebenarnya yang menghamili Adit? Akan lebih gampang bagi Delma untuk langsung mengaku. Tidak perlu berbelit-belit dalam memberikan jawaban. Saya nggak berbelit-belit. Apa-apaan sih ini sebenarnya, Pak? Sebutkan saja siapa orangnya. Saya nggak tahu. Siapa namanya? Pak, tolong ya. Saya nggak mau ngerepotin bapak-bapak ini. Karena sampai besok pagi pun, saya nggak tahu dan saya nggak bisa memberikan jawaban apa-apa. Kalau begitu, saya tunggu sampai besok siang. Sampai kapanpun saya tetap tidak bisa memberikan jawaban. Sampai kapanpun saya akan menunggu jawaban dari Dialma. Lucu ya. Mestinya saya perlu jawaban di sini. Bapak-bapak ini sebenarnya siapa sih? Orang kejaksaan bukan. Polisi bukan. Tentara bukan. Dan bapak-bapak tuh gak perlu untuk mengorek urusan pribadi saya. Saya telah perkenalkan diri saya sebagai orang yayasan, pembantu ibu. Saya justru ingin membantu Dialma. Kalau tidak ingin berurusan dengan kepolisian. Sebab kalau di Alma tetap bungkam, maka terpaksa saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Dan kalau itu terjadi, maka urusannya bisa jadi panjang. Loh, emang saya buat kejahatan apa, Pak, di sini? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik? Kenapa bisa sampai sejauh ini sih, Pak? Mari saya antar. Oh, nggak usah deh. Mari saya mau ke sana, Kak. Saya bisa naik bus kok. Ayolah, baru jam berapa? Mari saya antar. Ayo, mari. Nggak usah deh. Bus udah datang kok. Thank you.
Alma, dulu saya nggak percaya ada orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi nyatanya, saya mengalaminya. Semula saya pikir cinta itu cepat berlalu. Tapi, begitu lama saya bersama kamu, semakin dalam saya mencintai kamu. Axel, Axel. Kamu bisa ngomong gitu? Apa karena kamu belum mengenal saya lebih jauh? Ini kan? Saya sudah mengenal keluarga kamu. Ayah dan ibu kamu. Serta kakak kamu. Dan saya sangat menghormati mereka. Saya senang dengan kehangatan keluarga kamu. Kalau keluarga kamu sendiri gimana? Bukan maksud mama mau mencampuri urusan pribadi kamu, Axel. Tapi urusan pribadi kamu, akhirnya urusan mama juga. Urusan seluruh keluarga. Saya nggak ngerti maksud mama apa. Kamu berniat serius dengan siapa namanya? Alma. Alma. Yang sebelumnya kamu tidak pernah tahu siapa keluarganya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Tapi sekarang saya kenal keluarga mereka. Setelah kamu jatuh cinta pada anaknya, kan? Mama yakin, kamu pasti tidak akan pernah peduli walaupun orang tuanya Alma sebagai penjahat sekalipun. Dengan alasan saya mencintai anaknya, bukan orang tuanya. Mama, yang jelas orang tuanya bukan penjahat. Dan saya... Dan kamu semakin tidak peduli. Saya harus peduli bagaimana? Axel, lihat diri kamu. Lihat rumah ini. Lihat mama. Lalu kamu lihat Alma, lihat orang tuanya. Oh, saya nggak sangka. Kalau mama saya mempunyai tipe yang selalu membeda-bedakan status dan kekayaan. Mama tidak pernah membeda-bedakan, Axel. Tapi nyatanya memang ada perbedaan. Oke, oke. Lalu apa akibatnya hubungan saya sama Alma? Perbedaan yang jauh menuntut penyesuaian diri yang lebih berat. Apa kamu merasa cukup mampu mengatasi hal ini? Mama, saya nggak mikir sampai sejauh itu, Ma. Yang saya yakin, saya hanya mencintai Alma. Dan siap berkorban apa saja demi cinta saya. Termasuk melakukan penyesuaian atau ya seperti apa yang mama bilang. Kamu tuh gak tahu kan, yang namanya cinta itu cuma bunganya pacaran. Semuanya serba indah kalau belum kawin. Tapi begitu udah kawin, lain ceritanya. Kamu tahu nasibnya si Mirza tuh gimana? Bininya tuh ternyata gelo. Kawin sama si Mirza itu cuma buat morotin duitnya dia. Ah, masa? Kamu nggak tahu. Pakai alasan yang adiknya perlu biaya rumah sakit lah. Saudaranya yang kena kanker lah. Inilah, itulah. Pokoknya semua duit. Selidik punya selidik ternyata dia tuh cuma tepu. Terus gimana? Ya kalau minta cerai aja sih nggak apa-apa. Si Mirza diaduin ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jangan sampai kesabaran saya habis. Siapa yang menyuruh kamu mendekati Axel? Jawab! Siapa? Kamu disuruh orang kan? Iya kan? Iya kan? Gak tahu malu? Sudah! Kamu hamil dengan siapa? Ayo, dengan siapa? Sekali lagi ya. Siapa yang menyuruh kamu mendekati Axel? Jawab! Ngomong! Kamu kenal orang ini? Ini kan yang menyuruh kamu? Ini orangnya yang menghamili kamu. Ini. Atau yang ini.
Lihat baik-baik. Maaf, Bu. Kami gagal membuat dia mengaku.